Halo sahabat pecinta tanaman, jumpa lagi dengan Dani Garden. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sahabat, kali ini Dani Garden mau mereview tentang turus yang berbentuk tangga. Ya, ini permintaan dari salah satu sahabat Dani Garden untuk mereview tentang turus tersebut. Ya, seperti apa turusnya? Yuk kita lihat sahabat. Sahabat, turusnya tuh bentuknya seperti ini aslinya ya. Ini aku beli, memang aku tidak buat sendiri, tapi mungkin nanti sahabat bisa membuatnya sendiri ya, karena kebetulan aku pas jalan, aku lihat di suatu toko itu kok ada turus seperti ini, sepertinya menarik untuk menanam anggrek. Jadi saya mencoba untuk membeli beberapa dan kemudian saya tanam dan ternyata hasilnya luar biasa. Nah, turusnya seperti apa sih? Ini bisa dibikin dari tadinya saya kira ini semua dari pralon ya, karena ini belakangnya ini pralon sahabat. Ternyata ini sambungan di sini. Ini pakai kayu ya. Jadi ini aslinya dari kayu yang dibentuk tangga. Ini kayu yang pendek dihubungkan. Ya, ini juga dihubungkan. Tingginya kira-kira ini semuanya 1 meter ya. Yang ini kira-kira 25 cm. Yang ke sini 25 cm, yang ini ke belakang ke bawah ini 1 meter. Ini 25 ya. Nah, kemudian setelah disambung-sambung ya, mungkin kalau sahabat mau suruhan tukang juga bisa ya. Ini dengan ini disambungkan kayunya. Kemudian kita tutup dengan ini sabut kelapa. Ya. Biasanya kita bisa beli di tempat penjual alat-alat untuk bertanam ya. Ini ada biasanya pakai kandi ya, satu kandi atau satu karung kecil tuh bisa diambil, kemudian kita rapiin, kita gulung-gulung, kita apa? Kita ikat ya. Ya. Kalau kita lihat ini tuh diikat sebetulnya nih sahabat. Ya. Jadi ini ikat biasa. Nih talinya ya. Ini talinya. Ini aku bongkar lagi ya biar sahabat tahu ya. Jadi ini aslinya dari ini ada kayunya. Ini kayu ya sahabat ya. Ya ini kayu kan? Kayu dibentuk seperti tangga terus ditutup aja pakai ini. Ini ditutup seperti ini. Ya. Tapi kalau misalkan di tempat sahabat semuanya ada yang jual ya mendingan beli aja sih, nggak repot kita ya. Ini kebetulan aku beli, terus aku tanya sebenarnya dari mana sih ini, katanya sih dari daerah Kroya ya, saya sendiri nggak tahu Kroyanya sebelah mana kayak gitu ya. Ini kebetulan aja aku lihat terus aku ambil. Nah, jadi seperti itu, setelah kayunya dibikin seperti tangga kita tutup dengan sabut kelapa ini, kita ikat ya. Bisa juga pakai rafia, ini pakai tali ijuk ya sahabat. Nah, setelah kita punya ini, kita siapkan pot sahabat. Pot seperti ini ya. Bawahnya diberi lubang. Kemudian nanti kita pasang. Cara masangnya seperti apa? Ini kita lihat sahabat. Sahabat, ini yang bawah diberi pralon, mungkin maksudnya biar dia tidak cepat busuk ya, karena ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam pot. Tapi kalau misalkan tangganya mau dibuat pralon juga nggak apa-apa, ini pralon panjang ke atas, ini dibikin T. Ini juga pakai T juga bisa, terus nanti ditutup ya sahabat ya, tinggal modifikasi sahabat ya mau seperti apa. Nah, ini ternyata pakai pralon biar nanti kayu ini dimasukkan pralon biar nanti mungkin dia tidak cepat busuk. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam pot ya sahabat. Ini kita masukkan seperti ini. Nah, setelah terpasang seperti ini sahabat ya, ini udah terpasang kayak gini. Bawahnya ini kita beri batu, boleh misalkan batu krakal dulu sebagian biar berat ya, nanti dia tidak goyang angin. Terus nanti atasnya bisa dikasih arang sedikit, jadi perpaduan antara batu dan arang, atau batu bata juga boleh, yang penting dia bisa berdiri ya. Nah, setelah siap seperti ini baru kita tanamin. Kita lihat ya seperti apa yang di Dani Garden yang sudah ditanam anggrek pada turus berbentuk tangga. Sahabat, ini salah satu contoh dari turus tangga yang ada di Dani Garden ya. Nah, ini aku tidak menggunakan arang. Ada yang arang, ini pakai arang ya medianya. Ini pakai arang.
sedangkan ini pakai pakis ya. Nah untuk yang bentuk ini memang bawahnya aku kasih semen ya, tapi setelah tadi aku pikir bisa juga sih pakai batu bata atau apa, yang penting dia berat tidak bergoyang ya. Nah cara nanamnya apa, ini aku tempelin aja, ini aku tempelkan saja, ternyata akarnya jadi bagus banget sahabat tuh ya. Ini tanamannya juga jadi subur juga ya, yang di belakang tuh juga ya. Tanaman asalnya ini agak kurusan ya, tapi sekarang udah tumbuh yang sehat. Ini sebelahnya ya, tumbuh sehat. Ini juga aku geletakin aja, terus atasnya aku kasih batu arang, dia juga tumbuh sehat. Ya, ini juga. Ini full sun full rain sahabat. Jadi di bawah airnya langsung ngalir ya. Karena ini pakai semen, bawahnya aku kasih ini kasih apa? Lubang-lubang sahabat tuh. Ini ada lubangnya nih. Ini juga aku lubang pakai solder ya. Keuntungan dari bentuk tangga ini, aku di sebelah sini juga bisa nih ada batang yang enggak sudah tua, aku taruh di sini ternyata tumbuh. Ya ini tumbuh anakan ya. Jadi bisa ditanam di situ. Ini juga nih ada nih sahabat. Ini aku tanam di sini. Ini ada juga yang sudah berbunga ya. Tanam yang sudah berbunga. Ini bunganya sehat kan sahabat? Ini juga. Nah, ini aku tangkringkan di sini, bahasa Jawanya nangkring aja di sini ya, tanpa tambahin media apa-apa, hanya diikat di atasnya sini saja. Ternyata dia tumbuh akar baru juga. Ya, yang bawah juga aku geletakin aja, dari keluarin dari soft pot ya, terus aku keluarin seperti ini. Ini juga. Nah, nih sebelah atasnya bisa aku tanam anakan. Ini juga udah pada sehat ya, agak kuning soalnya ini full sun full rain ya, agak panas ya, tapi ini belum berbunga. Ini bentuk yang lain lagi sahabat ya. Nah ini juga daunnya seger ya, ini aku tempelin aja di sini, ini keluar. Ini ada bunganya nih, ini ada spike satu, dua di balik sebelah sana ya. Ini ada tiga, lagi kenap-kenap. Ini di belakang ini juga ada nih. Ini ada dua, satu, dua. Ini ada dua, jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, ada lima. Lima tangkai, nanti akan rame nih bunganya ya. Sahabat, ini capung Bali Pink ya yang aku tanam kemarin itu. Nah, ini ternyata digantung aja seperti ini, kemarin udah akar mudanya udah keluar tuh, kelihatan sekali ya sahabat ya. Nah, ini bisa terhindar dari menghindari kebusukan ya akar ya, jadi digantung aja seperti ini, nanti dia akan sehat sendiri tuh akarnya ya, keluar anakan juga sahabat. Itu tadi sharing dari Dani Garden tentang turus yang berbentuk tangga yang ada di Dani Garden ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Tetap Dani Garden, tunggu komennya. Sampai jumpa lagi dengan Dani Garden. Terima kasih.